Oke, kali ini saya akan coba untuk mereview ya, terkait komponen yang ada di bagian outdoor ya. Ini ada outdoor sub ya, intinya sama aja semua outdoor, sama PK ya, kode 5. Di sini ada kodenya, kodenya 5 artinya sama PK ya. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini dia komponen yang ada di bagian outdoor itu seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan kompresor. Kompresor ini fungsinya sangat vital ya, teman-teman, di dalam unit AC. Ini untuk mensirkulasikan freon ya. Kalau kompresor rusak ya atau tidak berfungsi, maka AC tidak akan dingin ya, karena freon itu tidak mengalir ya. Nah, inilah fungsi dari pada kompresor itu sendiri ya. Kemudian ada yang namanya akumulator ya, untuk menyimpan freon ya sebelum masuk ke kompresor. Nah, ini di dalam kotak ini ya, ini adalah overload ya, fungsinya itu untuk proteksi panas ya, pengaman kompresor. Jadi kalau kompresor panas berlebih ya, maka dengan seketika overload akan memutus arus ya. Nah, ini kapasitor ya, nggak kalah lebih penting ya, ini adalah untuk start awal pada kompresor ya. Kalau seumpamanya kompresor AC, ketika kita cek kompresor AC-nya tidak hidup, nah ini bisa jadi kerusakan pada bagian kapasitor ya. Jadi kapasitornya harus diganti ya. Mudah untuk diganti ya, teman-teman. Ganti sendiri pun bisa. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kipas ya, atau fan ya. Ini fan outdoor namanya. Fungsinya untuk membuang hawa panas yang ada di dalam di bagian kondensor ya, agar suhu panasnya tetap stabil ya. Kompresor pun oke, nggak terlalu panas banget ya. Nah, di sana juga ada kotak hitam, kotak ya, seperti kotak itu adalah kapasitor untuk fan-nya ya, untuk penggerak si motor fan ini. Kemudian ada yang namanya kondensor. Nah, ini ya sirip-sirip ini namanya kondensor, teman-teman. Fungsinya sebagai penukar kalor ya, mengubah gas yang bertekanan tinggi menjadi cairan yang bertekanan tinggi dan akan dialirkan ke bagian pipa kapiler ya. Ini harus rajin kita rawat ya, teman-teman, untuk bagian kondensor ini ya. Karena kalau kondensor kotor, efeknya itu kepada bagian kompresor ya, akan panas karena hawanya tidak kebuang dengan maksimal oleh si fan tersebut. Nah, ini seperti itu ya, agar fan ini, unit ini agar sering ya di bagian sini tuh, di bagian kondensor tuh, untuk sering-sering lah dicuci ya, agar kompresor tetap tetap awet ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan coba review terkait pipa kapiler ya. Nah, itu yang berbentuk spiral di sana. Nah, itu adalah yang dinamakan pipa kapiler ya, teman-teman. Fungsinya untuk menurunkan tekanan freon ya, merubah tekanan tinggi menjadi bertekanan rendah. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya penjelasan untuk terkait apa aja sih komponen yang ada di dalam outdoor ya. Jadi teman-teman nanti seumpamanya AC di rumahnya mengalami kabel, setidaknya nanti tahu ya. Kalau memang tahu fungsi-fungsinya dari komponen tersebut ya, kita bisa menganalisa ya, apa sih bagian kerusakan pada AC. Jadi
Jadi di dalam outdoor itu seperti ini ya teman-teman. Sebetulnya cukup simpel ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya, sudah menonton video saya.